Baik, alhamdulillah. So, hari ini kita bersambung lagi ataupun berjumpa lagi di dalam kelas matematik online bersama Cikgu Mimi. Okay. So, ini bukan minggu kedua selepas kita berhenti rehat selama hampir 2 bulan puasa dan juga raya. Ha, 2 bulan tu kita tak sentuh apa-apa pun. Dia tak buat kelas online pun 2 bulan tu. So lepas tu kita sambung balik start minggu lepas, dan kemudiannya kita continue dengan inilah minggu ni. So untuk tingkatan 4 dengan untuk tingkatan 1 dengan tingkatan 3, tingkatan 2 dan 3, kita buat kelas pada pukul 2 dan 2 hingga 3 petang. Dan untuk tingkatan 4 dan 5 kita buat pada pukul 4 bukan 4, pukul 2, pukul 3 dan hingga pukul 4, silap, pukul 3 hingga pukul 4. Okey, so petang ni kita akan sambung balik mata pelajaran ataupun topik yang sama, iaitu matematik pengguna. Dalam kurungan dia ataupun lebih spesifik ya, kita pergi kepada percukaian. Lepas kita bercerita sedikit mengenai percukaian tu, apa, siapa pengendali, siapa pengutip dia kan. Ha, dia ada jenis-jenis cukai. Ha, so minggu ni kita akan discuss beberapa cukai lain. Contoh ni. So cikgu punya ketekap dia batuk. Tapi boleh lah, insyaAllah. Cikgu boleh. Okay, alhamdulillah, minggu lepas cikgu dah kena inject hari Ahad. So dah hampir seminggu cikgu divaksinasi. Cikgu menerima imunisasi AstraZeneca daripada apa? KKM ataupun Mosti. Dia bagi kan apa? Fasa sukarelawan AstraZeneca tu, cikgu terpilih, cikgu memilih pada 6 Jun. So alhamdulillah, kesan sampingan dia just demam untuk dalam 2 atau 3 hari. Hampir 3 hari lah demam. Okay, lepas tu tangan rasa bengkak. Bukan bengkak, dia macam lebam, rasa lebam. So, bila kita nak angkat tangan belah sini, belah kanan ni, kan, dia rasa lengok-lengok. Tapi hari ni dia punya tu dah ni, tak ada apa-apa dah. Dah okey dah. Dah rasa dah apa? Dah lega dah. Dah tak rasa sakit-sakit dah. Cuma ada sikit-sikit lagi sakit tu. So alhamdulillah. So kepada cikgu-cikgu yang tengah menonton ni, so ayuh cepat sikit kita bervaksin. Okay, cepat sikit vaksin. So kalau tak apa tu, kalau mungkin tak dapat lagi tu, yang penting kita daftar dulu. Okay, kita daftar dulu nama sebagai penerima vaksin COVID-19. So nanti kita akan dapat lah dia punya apa? Turn. Jangan potong queue. Tapi saya potong queue pun sebab dapat jadi sukarelawan. Best jadi sukarelawan ni. Compare dengan kalau kita apa, pergi ke klinik ke apa semua untuk PPV yang bukan PPV mega, dia punya tu layanan cukup selesa. Saya masuk pukul 10.30 pagi, pukul 10.45 dah kena inject. Betapa cepat dia punya proses tu, 15 minit dah habis lah. So pukul 11 dah boleh pergi mana itu? Saya pergi ICT. Pukul 11 dah pergi ICT dah, jalan. Enjek pergi jalan. Pergi beli barang semua dengan wife. So siapa yang belum daftar, sila cepat-cepat mendaftar. Kita bentuk immunity berkelompok, herd immunity, dengan secepat mungkin. Paling kurang pun hujung tahun ni kita boleh capai herd immunity. So tahun depan kita dah boleh dah belajar
sekolah, pergi sekolah, pergi tuition secara bersemuka. So tak payah, tak perlulah kita nak buat online-online bagai. Walaupun kelas online ni tetap aku akan jalankan setiap hari Sabtu. Ha. Itu menariknya. Ha. Kelas online kita buat Sabtu dan kelas bersemuka, siapa berminat untuk kelas bersemuka, ha, bolehlah PM cikgu ataupun WhatsApp cikgu. Siapa yang berdekatan dengan Shah Alam, ha, Selangor, Petaling Jaya, ha, bolehlah WhatsApp cikgu untuk dapatkan kelas one by one, one to one lah. Ha, untuk anak-anak ataupun untuk pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni, untuk subjek matematik so macam lemah sikit ni kan, boleh dapatkan kelas apa one to one private tuition daripada cikgu Mimi. Cikgu maksudnya private tuition ni cikgu akan sendiri datang ke rumah awak, kita akan belajar. So tak adalah awak kena dah pergi ke pusat tuition mana-mana. Ni eksklusif lah. So dia agak terjamin, tak adalah tak adalah betul macam mak bapak, wih, nak hantar buku apa ni? Okay, tak ada masalah. Cikgu akan sampai ke rumah murid-murid, ngajar. So, ni adalah yang lepas kita belajar pasal tujuan cukai tu. Okay, so ke mana hasil cukai dia? Kesihatan. So, tu baru tu kita dapat vaksin. So, tu fungsinya cukai. Okay, tu kita belajar cukai. LRT yang kita berlanggar itu kan. Macam mana boleh berlanggar eh? Keselamatan negara. Semasa PKP ni kita ada rondaan atau sekatan-sekatan jalan raya. Itu semua daripada hasil cukai. Okay? Itu waktu kita kena belajar topik percukaian ni. Okay? Jenis-jenis cukai dan juga badan ataupun jabatan yang bertanggungjawab mengutip cukai. Okay, ini jenis-jenis cukai dia. Kita dah cerita dah minggu lepas. So, itu, ini cara nak kira cukai pendapatan. Okay. Ini formula dia. Pendapatan bercukai. Kita kena kira pendapatan bercukai. Jumlah pendapatan bulanan tolak dengan pengecualian cukai. Tolak dengan pelepasan cukai. So, kita dapatlah pendapatan bercukai. Daripada cukai pendapatan tu baru kita dapatkan dia punya daripada pendapatan bercukai tu kita dapatkan cukai pendapatan. Ini semua ini adalah jadual jadual tangga pendapatan bercukai yang diamalkan daripada lembaga hasil dalam negeri. Ni jadual ni buat masa ni tak ada perubahan lah yang dilakukan oleh HDN. Kemungkinan kalau ada pun dia akan berlaku dalam 5 tahun akan datang. Itu kalau ada berlaku apa-apa pengumuman yang terbaru lah. Sempena belanjawan. Okay. Okay, dia ada dua jenis ribat cukai. Ribat cukai pertama iaitu jika pendapatan dia kurang atau sama dengan RM35,000 setahun. Okay, jumlah pendapatan dia lebih daripada RM35,000, tak dapatlah ribat cukai. Tapi kalau kurang daripada atau sama dengan RM35,000, dia dapat ribat cukai lebih kurang RM400 cikgu. Tak salah cikgu. Okay. And then kita dapat rebate cukai kalau dia buat pembayaran zakat. Okay. Rebate. So ini kita dah belajar kot. PCB. Ni tak belajar lagi. Okay. So ini kita dah bincang dah minggu lepas. Dengan contoh-contoh macam mana kita nak kira pendapatan bercukai. Dan juga cukai dia. Okay, kita dah kira. Kalau siapa yang tak dapat mengikuti minggu lepas, boleh tengok, tonton video video apa? Video di Facebook Cikgu Mimi untuk dapatkan video rakaman yang minggu lepas. Okay, kita ada video tu secara live. Cikgu simpan dalam Facebook. Siapa nak tengok, boleh je tengok. Tak ada masalah. Okay. Okay, kita pergi kepada potongan cukai berjadual ataupun potongan cukai bulanan, PCB. Okay. Potongan pendapatan sesama pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. So, ni nak bantulah pekerja supaya tidak terbeban untuk membayar cukai.
So dia kita dah kumpulkan potongan siap-siap. Kita tak tahu. Dia tak bulan. Tak perlu kot. Okay. So gaji, tengok soalan dia. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000. Dalam RM74,000 pada tahun 2020, dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Insurans hayat dan kelebihan sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM1,325. RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan sebanyak RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan, PCB lah. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. So kalau kita tengok sini, ni contoh yang cikgu dah bagi kat sini. Okey, pendapatan bercukai dia adalah sama dengan jumlah pendapatan dia RM74,000 tolak dengan pengecualian cukai, iaitu dia menyumbang kepada pusat kebajikan RM1,000. Okey, tolak dengan jumlah apa pelepasan cukai individu dengan RM7,000 ni dia bagi apa KWSP. Insurans yang KWSP. Lepas tu insurans perubatan dia sebanyak ni dan untuk rawatan ibu dia dia bagi ni RM1,250. Okey, kita jumlahkan, kita lamsamkan. So dan kita tolakkanlah. So dan jawapan dia baki dia dia akan dapat pendapatan bercukai dia sebanyak RM54,425. So kalau RM54,425 tangga pendapatan bercukai dia adalah pada kedudukan Julai RM50,001 hingga RM70,000. So macam mana nak kira dia? Kita kena kira RM50,000 pertama lah. So RM50,000 pertama ni sebagai cukai dasar. Okay, cukai dasar. Okay. So cukai dasar dia adalah RM1,800. Okay, cukai atas baki berikutnya. So kita kena tolak lah. RM54,425 tolak dengan RM50,000. Darabkan dengan 14%. Sebab kadar dia 14%. Okay, so kita akan dapat jawapan dia RM619.50. Okay. dia layakkan terima ni, rebat? Tak layak sebab dia punya pendapatan dia lebih daripada pendapatan bercukai dia lebih daripada RM35,000. So kalau kita ada pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000 dan kita kena tolaklah RM400 tersebut. Okay. So cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM1,800 tambah dengan RM619.50 tolak dengan kosong. Kosong ni adalah rebate lah. So dia tak ada rebate, tak dapat lah. So nampak tak setahun dia kena bayar RM2,419.50. Menjajau kalau kita pada cukai tax declaration, awak diminta bayar RM2,400. Tak terkejut awak untuk kena bayar RM2,000 secara terus. Sebab tu kita perlukan PCB untuk mengelakkan ini. Okay. B, adakah Encik Lim belum membuat bayaran bagi cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okay, PCB dia ada bagi tak? Oh, potongan PCB dia sebanyak 180. Okay, potongan PCB 180. So, kalau kita tengok PCB dia. Okay, PCB dia yang dipotong 180. Darab dengan 12, so, sebanyak 2,160. Okay, compare dengan cukai yang patut dibayar adalah 2,400. Tak cukup. So, tak cukup kan? Cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB. So jadi bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dibuat. So sebanyak RM259.50 lagi. So RM259 kena tambah lah, kena top up. Dia kena tambah lagi
duit dia RM259.50 untuk mencukupkan cukai penempatan yang perlu dibayar kepada LHDN. Okay, sebab cukai dia tak cukup kan. So ni macam mana lah kepunyaan gaji tahunan Cik Lim jika dia mendapat pendapatan tahunan RM74,000. Okey. Okey, sekarang kita nak dapatkan dapatkan dia punya cukai. Dapatkan cukai dah atau adakah dia lebih besar ataupun kuranglah. Okey, tengok gaji tahunan dia kan. Gaji tahunan dia RM60,000. Okey. Pelepasan individu RM9,000, rawatan ibu RM3,500, gaya hidup RM2,500, yuran RM1,000 kan, yuran tadika dia RM1,000. So isteri RM4,000, kita tukar tolak lah, anak dia RM2,000, so insurans hayat RM5,300. Okay, so apa kita buat kat sini, kena tolak lah semua ni ataupun kita tambahkan semua ni, okay, so pun sama. Ni kita tambahkan. Okey, RM60,000. Tolakkan dengan hasil tambah RM9,000, tambahkan dengan RM3,500, tambahkan dengan RM2,500, tambahkan dengan RM1,000. Okey, tambahkan dengan RM4,000, tambah dengan RM2,000. Okey, tambahkan dengan RM5,300, tambahkan dengan RM250. Walaupun tadi macam tadi kita ada buat asing-asing kan. Kalau kita buat tambah sekali tu pun sama aje. Mungkin ada rasa, kenapa cikgu tadi cikgu tolak dulu, tolak lagi tambah. Tak, kalau kita gabungkan sekali pun sama juga. Dia boleh juga dapat. So maksudnya kita gabungkan yang RM3,000, okey, so RM9,000 tambah dengan RM3,500 tambah dengan RM2,500 tambah dengan RM1,000 tambah dengan RM4,000 tambah dengan RM2,000 tambah dengan RM5,300. So kita kena dapat RM60,000 tolak dengan RM27,550. So bila kita tolakkan, so pendapatan bercukai dia adalah sebanyak So okay, so cukai pendapatan dia, kita tengok kat tangga gaji dia adalah antara RM30,450 daripada tangga RM20,000 hingga RM35,000. Okay, RM20,000 hingga RM35,000.
Okey, 20,000 hingga 35,000. Jap. 20,001. 20,001 hingga 35,000 di mana? Okey, untuk 20,000 pertama. Okey, 20,000 pertama dia punya itu adalah RM150 cukai dia. Dan yang berikutnya kita kena darabkanlah dengan 3%. Okey, 3%. So, kalau awak tengok jadual tu samalah dengan ni 3%. Kenapa juga tak bagi yang nilai ni? Nilai ni adalah kalau kita mendapatkan baki itulah RM115,000. So dekat sini kita kena buatlah dapatkan cukai dasar dulu. Cukai dasar iaitu 20,000 pertama. Cukai dasar dia RM150. Okey, cukai ke atas baki. Cukai ke atas baki sama dengan 32,450 tolakkan dengan RM20,000 darab dengan 3%. So then kita akan dapatlah cukai ke atas baki yang dibolehi dia. So 32,450 tolak dengan 20,000. So kita dapat 12,450 darab dengan 0.03. Kenapa juga darab dengan 0.03? Sebab dia 3%. So then kita akan dapat baki dia adalah RM373.50. Itu cukai ke atas baki dia lah. Okay. So makanya cukai pendapatan cukai pendapatan dia, cukai pendapatan dia, dia tak ada zakat kita ada zakat. So RM150 tambah dengan RM373.50 tolakkan dengan rebate 400. Sebab pendapatan dia, pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. So kalau kurang daripada RM35,000, dia dapat rebate pelepasan cukai dia sebanyak RM400. So kalau kita total up dia, so kita akan dapat RM150 tambah RM373.50. Okay, tolak dengan RM400. So jumlah dia RM123.50. So RM123.50. So RM123.50 ni adalah cukai yang perlu dibayar dia lah untuk tahun tu. Tapi kat sini dia bagi PCB, itu potongan cukai berbulanan. Okay, so jumlah PCB tahunan dia adalah 10 darab dengan 12. So kita dapat RM120. So dia lebih tak ataupun kurang daripada PCB dia? PCB dia kurang lah kan. So cukai lebih daripada PCB kan. So makanya bila lebih, so RM123.50 tolak dengan RM120. So kita akan dapat baki dia yang perlu dibayar, kita kena top up RM3.50 dekat LHDN. Nampak tak? So daripada dia kena bayar RM120. So pada hujung nanti bila tahun taksiran tu, dia just kena bayar RM3.50 je. Tak adalah terbeban sangat kan, nak dapatkan sampai kena bayar beribu-ribu ringgit cukai dia. Dia just bayar tu je. RM50. Mm-hmm.
So ni cara pengiraan untuk individu yang mempunyai cukai pendapatan ataupun pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. So kat sini kita ada special lah, iaitu rebate sebanyak RM400. Tapi kalau dia bayar cukai apa, dia bayar zakat, kita ada dapat lagi pelepasan cukai. So itulah fungsinya kalau kita bayar zakat. Makin banyak kita bayar zakat, semakin banyaklah kita dapat pelepasan cukai. Okay. So, yang ni. Ni ada sepasang suami isteri. So sepasang suami isteri ni dia nak buat tax declaration, pengisytiharan cukai. Okay. So dia dua-dua bekerja dan dua-dua ada pendapatan bulanan dan tahunan lah sini. Okay. Dan masing-masing buat derma yang diluluskan. Dia buat, masing-masing pun ada zakat fitrah yang dikeluarkan. Okay. Berapa yang akan dikenakan lah. So, untuk kes ni kita ada dua topik, dua bahagian, iaitu sama ada kita nak tentukan sama ada kita boleh buat cukai bergabung ataupun buat cukai individu seorang-seorang lah. Okay, kalau macam yang ni awak kena dapatkan dia punya, awak kena kira lah. So kena kira dia punya cukai, pendapatan bercukai dia. Okay. Then, ataupun dia ada juga pendapatan yang kita boleh gabungkan. So, ni mungkin minggu depan tu cikgu akan discuss mengenai pendapatan cukai ni, cukai pendapatan ni untuk suami isteri. Okay. Selain daripada cukai pendapatan, kita ada cukai jalan. Okay. Road tax. Okay. So road tax untuk kenderaan lah. Kenderaan bermotor. Okay. Cukai untuk kenderaan bermotor ni berdasarkan kepada kapasiti enjin. Dia bukan dikenakan berdasarkan kepada berapa harga jualan kereta. Okay. Dia berdasarkan kepada enjin tu bersama ni. Kapasiti enjin tu. Okay. So kalau kat sini kita ada jenis-jenis kapasiti enjin dia. Untuk 151 cc sampai ni, ini adalah cukai jalan untuk motor. Ini motosikal eh. Motosikal. Okay, ini kereta. Kereta, van, apa lagi? MPV dan juga lori. Bus pun ada. Tapi bus lain sikit lah. Okay. MPV dan truck semualah. So jenis-jenis kenderaan berroda 4. Kalau motor berroda 2 ataupun berroda 3 kan. Ni berroda 4. Dia ada cukai-cukai dia. Okay. Oh. Contoh eh. Oh, tadi contoh lah. Okay. So untuk cukai ni, untuk cukai motor dengan cukai kenderaan motorkar 4 tayar ni, dia ada jenis-jenis dia. Nanti minggu depan ke cikgu akan discuss balik. Ni cikgu tak perasan slide ni tak ada contoh. Okey, minggu depan kita akan bincang balik mengenai cukai ni. Okey. So untuk motor biasanya dia punya tu
Cukai dia murah aja. Dalam RM9 hingga RM30. Paling tinggi pun RM30. Itu motor apa bersisi besar kan. So berbanding dengan kereta, kita ada sisi dia. Macam cikgu, kereta cikgu Saga. Saga 1.6 ataupun 1.6 lah. Okay, kapasiti cikgu adalah kapasiti cikgu pula. Kapasiti kereta cikgu adalah 1600 cc. So mana harga dia? Okay, harga dia adalah RM90 sahaja. Itu ni untuk kereta sedan lah. Okay, 1600 juga ada juga, tapi dia untuk MPV dia lain sikit. Dia dalam RM120. Dia kena tengok jadual yang terbaru lah. Ni standard. Standard yang jadual yang kita guna pakai dekat Malaysia. Dan juga Semenanjung lah. Semenanjung. Untuk Sabah Sarawak, dia ada kadar dia yang lain. Dia ada jadual masing-masing. Dalam soalan, dia akan bagilah jadual-jadual dia untuk awak kirakan cukai-cukai jalan ni. Right? Okay. So, ini sedikit mengenai dengan cukai jalan. Dan kalau kita tengok kat sini, yang sisinya lagi besar ni, kalau kita tengok Honda Civic, apa Toyota Corolla, semua yang sisi ataupun kita apa? Kita Azura kan. Ada yang sampai 1.8, ada yang nampak sampai 2.0 kan. Okay. So benda cukai dia tinggi. Dia ada cukai asas, iaitu cukai dasar dia, iaitu 280. Dan dia kena tambah setiap 50 sen, setiap CC melebihi 1800 dia kena tambah sebanyak 50 sen. Contohnya kereta tu 1900 CC. Okey, 1900 CC. Okey. So 1800 yang pertama dia dapat 280. Okey, tu yang pertama. So sebab kita ada ni 1900 ada lebih lagi 100. So 100 kena darab dengan 0.5. Okay. So dalam RM50. So kalau kita tambahkan, so kita akan dapat RM330 lah. Ha. Untuk cukai kereta tu saja. Cukai jalan kereta tu je. RM330. Itu tidak termasuk insurans yang kita belajar masa bab 3 terkata 4 insurance, terkata 5 silap, terkata 5 bab 3 insurance. Itu tidak masuk insurans lah, cukai jalan saja. So minggu depan kita akan discuss soalan-soalan dia. Cikgu tak sempat nak masukkan soalan-soalan dia ni. So insyaAllah minggu depan kita akan buat lah. Okey, ni formula cukai pintu, tanah dan cukai jualan lah. Okey, untuk cukai pintu, formula dia lah kadar cukai darab dengan nilai tahunan dia. Cukai pintu. Nilai tahunan dia berapa kan? Rumah tu, nilai tahunan rumah tu. Nilai harga rumah tu berapa? Contohnya harga rumah tu RM100,000. Okey, jangan pakai RM100,000. Bahagilah itu berapa bulan. 30 tahun. Dia ada kira adalah nilai tahunan tu. So darabkan dengan cukai pintu dia. Jumlah cukai tanah pula ialah kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Biasanya kalau keluasan ni dia akan kira dalam unit kaki persegi. Kaki persegi ataupun dalam English dia square feet. Okay. So luas dia adalah dia cukai ni bersandar kepada luas tanah tu. So dinamakan cukai tanah. Okay. Kalau mak ayah awak beli, ada dua komponen utama iaitu cukai pintu dan cukai tanah. Okay. Cukai pintu adalah untuk bangunan dan cukai tanah untuk tanah bangunan tu. So kita ada dua cukai yang kalau kita beli rumah sendiri kita akan dapat dua cukai lah.
Itu cukai pintu dan cukai tanah. Dan cukai tanah ni ada kedua dua 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 jenis pula. Okey, satunya cukai memang cukai tanah. Satu lagi cukai tapak sewa tapak. Quick rent. Panggil kan? Quick rent tu untuk rumah apartment ataupun kondo, pangsa puri semua. So dia pakai quick rent. So awak kena bayar cukai tu kepada majlis bandaran lah, ataupun pejabat tanah untuk dapatkan dia punya cukai dia. Tu bayar cukai dia. Lepas tu kita ada cukai jualan barangan. Itu sebanyak 5% dan 10%, dan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Kalau dulu disimpulkan GST kan, GST disimpulkan, so 6% saja. Dia tak orang tak FKVK. Tapi kalau memandangkan kita ada pecahan ni, cukai jualan barangan semua 5%, 10% dan 6%. Dia ada perbezaan sikit lah dari segi cukai tu. Okay. Right. So, setakat sini je untuk hari ni. So, minggu depan kita akan sambung lagi berkenaan dengan cukai. Berkenaan dengan soalan-soalan berkaitan macam mana kita nak kira cukai, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jalan. Dan juga cukai pendapatan yang berkaitan dengan gabungan dua individu ataupun berasingan, yang mana lebih menguntungkan. So kita akan discuss mengenai cukai itulah. Okay. So kita petik satu perkataan ni. Your best quote that reflect to your approach is one small step for man, one giant leap for mankind. So satu langkah yang kecil boleh jadi satu langkah yang besar untuk seseorang lah. Alright. Alright, kita sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan, pada waktu dan hari dan waktu yang sama, pukul 3 hingga pukul 4 lah. Kita habis awal lah ni, 3.50 kali ni. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.